mulai support seorang sahabat untuk kirim doa. Yang paling penting kan doa sekarang. Tadi sekalian juga ziarah juga ya Bu Ayu ya tadi. Iya, di sini kebetulan kan ibuku, almarhumah ibuku di sini, almarhumah mama mertua, almarhumah papa mertua, tantenya suamiku juga di sini. Jadi semuanya di sini. Jadi memang deket banget, terus enggak nyangka ternyata deket banget ini makamnya sama ibu aku almarhumah. Jadi ya udah. Gimana Kak Ayu ikut merasakan apa yang Maxim sekarang rasakan mungkin? Sedihan. Oh ya pasti dulu kan aku juga ngerasain waktu kehilangan orang tua tuh. Rasanya tuh kayak kehilangan separuh. Inilah kekuatan kita gitu. Tapi ya insyaallah kita harus terus maju supaya ajaran beliau almarhumah terus bisa kita laksanakan, ajaran yang baik-baik, terus kita selalu bisa ngirim doa karena kan itu yang diperlukan sama almarhumah sekarang kan. Doa dari anak soleh soleh amin. Assalamualaikum nih mau bisa lihat kesedihan Maxim tuh bagus ya pasti lah. Aku tuh jadi ingat kayak ya Allah. Pianya gitu atau mantu atau segala macam lah ya, masih ada namanya hubungan darah tapi ya insyaallah ikhlas terus ya udah akhir batin ikhlas jadi selalu kirim doa. Ngelihat kalungnya juga kayaknya deket banget sama almarhum Bayu. Kalau keluarga juga iya alhamdulillah jadi dia selalu ada di saat-saat itu Ayu bilang Luna tuh selalu ada di saat-saat sahabat yang ngebutuhin atau lagi pasangannya. Iya boleh saya permisi dulu, assalamualaikum nih. Oke, Kak Ayu.